Tak sanggup menampung air hujan deras yang berguyur sejak Minggu siang, Sungai Karingin di Desa Luyo, Kecamatan Luyo, akhirnya meluap. Akibatnya jalan utama penghubung antar desa terendam banjir hingga membuat arus lalu lintas terputus. Sejumlah kendaraan yang nekat menerjang banjir terlihat mogok, sementara yang lainnya garis terseret derasnya arus banjir. Selain merendam badan jalan, air juga merendam permukiman warga dengan ketinggian mencapai setengah meter. Dari maghrib ya? Dari kan tadi derasnya sekali apa derasnya hujannya? Ada sungai, ada sungai yang meluap. Karena khawatir banjir akan terus meninggi, sebagian warga memilih meninggalkan rumah mereka untuk mengungsi sementara waktu ke tempat yang lebih tinggi.